そんなことより富岡はどうするのかね。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだ。胡蝶目の話によると、大どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろう。なんとか言ったらどうだ富岡。Ham. Oke, Bray, balik lagi sama gue ya. Kali gue main game Demon Slayer Blade of Azir, atau nama lainnya tuh Blade of Pillar, cuy ya. Jadi seperti biasa kita sedang login di akun viewer lagi, bro. Akun viewer, dan lagi-lagi ini akun siapa ya? Ini bentar ya. Ini nama akunnya si Aris, dan dia tuh bilangnya gini di Facebook, cuy. Bang, bantuin promosi jual akun gue, bang. Login Gmail. Nah, awalnya dia bilang tuh login Gmail, jadi kata gue, waduh jangan login Gmail, lu bin dulu akun lu ke BINPON supaya gue bisa login ID dan password. Jadi gue nggak usah repot kalau login Gmail kan minta kode-kode ke email, ribet. Oke, dan kita cek aja langsung akun ini, nggak tahu dia mau jual berapa. Mungkin gue aja yang ngasih harga karena dia nggak ngasih harga ya, jadi gue yang ngasih harga aja. Gue perkiraan gue berapa akun ini, coba list gue ya. Kita lihat servernya berapa, 917. Apakah bentar lagi VP4? Oke, masih jauh ya, butuh 1640 diamond untuk keempat. Kita lihat ini top berapa, dia top 3 power. Sebenarnya ini bisa mungkin ya ke top 2 ya, mungkin ya, mungkin nggak tahu juga. Di arenanya dia top 3 juga, PvE 3 semua. Oke, bentarnya apa, klaim dulu ininya, ambil 20 diamond. Anjir, apa nih, ada badut tepat pagi-pagi lewat. Anjir, ada badut pagi-pagi lewat, cok. Tolet aja pagi-pagi ada badut. Anjir, rusuh ayah bundar. Kontoy, kalau gua buat konten video shot enak nih, badut tuh gua kasih uang, gua suruh joget apel 10 lagu ya. Biar capek ya, anjir. Ini beli aja, ini butuh supaya bisa reroll kalau kalian salah ya. Ini juga perlu nih dibeli. Coba kita lihat dulu koinnya, skillnya udah ambil mana. Dia ambil korage doang, yang belum ambil yang top. Oke, kita lihat aja langsung light upnya, bentar lagi caper. Karena gue gak mau buat konten lama-lama ya, karena gue masih banyak takutnya minta di review, minta titip jual, jadi gue kontennya cepat-cepat aja. Oke, di sini belum plunder juga kah? Coba plunder bentar, VP3 lawannya VP3 juga, jangan VP5, gue takut kalah kayaknya soalnya. Oke, VP3 aja, atau line of 2P di sini. Oh, ini gede BTW. Gas. BP3 kita gas. Oke, ring 5 enggak masalah di sini. Karena gua udah attack ya, udah attack gua. Oh, ambil hadiah. Oke, baduk. Kita coba ini, apakah dapat? Ah, sampah kampret. Enggak apa-apa dah. Donasinya ambil. Dailynya belum dikelarin. Emang daily resetnya jam segini ya? Kok baru dikelar, bisa di, kok ini bisa diambil? Emang ini baru reset dailynya? Bentar ya. Anjir, nih baru balik lagi, anjir. Sebagai pagi ada badut sih, anjir. Bentar. Kenapa dailynya tiba-tiba reset jam segini? Wah, anjir. Biar owner aja yang kelarin ya, gue capek kelarin tuh karena gue gak punya waktu banyak ya. Biar ownernya aja yang kelarin, gue juga bingung kenapa dailynya reset jam segini. What the freak.
Really bro, jam segini rasa daily kagak salah. Bentar ya, hoki nih 300 diamond. Oke, okay. Ah, ini rasa jam segini kocak banget ya. Oke, oke, kita langsung lihat tabungannya dulu. Sini ada satu selektor, bisa ngambil tobrut. Bisa ngambil tobrut kalau mau. Sini ada 15 kunci. Oke, tabungan kayak gini, kalian lihat aja sendiri tabungannya. Oke, tabungannya. Dan kita lihat line up-nya. Di sini dia line up 1 juta umat ini. Yang penting gini udah jadi 16 ya. Ya nggak bisa berharap banyak lah dari akun VIP 3, mau apa yang lu harap gitu. Giyunya bintang ini, Giyu bintang 19 kayak Atalia aja. Nggak bisa bro, mesti mending akun ini, akun gua VIP 3 nggak ada Giyu bintang 16 anjir. Tapi lah aku 200.000. Pen apa begini, kita lihat aja itu langsung build Giyunya. Udah rata merah, 3 elemen air, cuman dia salah di sini aja. Sepatunya diawakan, harusnya dia senjata dan baju kalau mau awakan ya bro ya. Sini udah bagus, crit pesuwi, akurasi rempek. Udah ada fury, combo 17, koma udah ada tengah attack, udah bagus. Ini sebenarnya nggak usah di up, fokusnya ke sini harusnya. Ya bro ya. Kita lihat donatnya, udah 2 merah. Berserker Bravely, ya bagus-bagus aja sih. Oke-oke aja bro ya. Tinggal cari ini aja nih, weapon hollow ya. Tapi ya, harus simpen diamond dulu ya. Harus rata bintang 16 dulu bahkan. Kalau item hollow nanti aja, karena diamondnya mahal ya. Udah bawa seal, talin. Oke, not bad. Kalau ini sementara kayak gini nggak apa-apa ya, karena engine turu ini kurang bagus. Tapi kalau nggak ada penggantinya ya udah. Sebenarnya bisa di up ini, harusnya di up ini, ininya dicopot, tamayo masuk lebih bagus ya bro ya. Di sini begini, bawa hot apple 2, di sini seal, dan udah ada hand blade di sini. Oke, koma tengahnya aja tinggal cari. Kalau sakit nggak mungkin ada. Oke, lain apa begitu? Bonnya 21. Oke, apanya lagi yang mau kita cek? Udah gini aja ya, shop point. Bisa ambil kunci 3, 2. Guildnya ya udah, kalau mau ke merah kumpulin lagi diamond 6000. udah arenanya top 3 ya, arenanya ya menang kalah nih lawan ini ya, menang kalah lawan top berapa nih, top 2 kali. Kalau top 1 jauh ya, VIP 13 bro. Oke, mungkin gini aja akunnya ya, reviewnya ya. Gua nggak bisa lama-lama, wheelnya juga udah begini. Ya kalau mau ini di reset mungkin ya. Fokus ke air. Atau ininya di reset. Tapi nggak usah lah, biarin aja. Mas lagian top 2 ya cuy ya. Oke cuy, mungkin videonya gini aja. Gua nggak bisa buat video lama-lama nge-review saya sekarang ya. Karena gue ngumpul waktu dan ngeliat lagi ada akun lagi nggak yang harus gue review lagi ya. Karena gue kebelakangan ini sibuk live streaming, ujung-ujungnya suara gue habis ya kebanyakan live streaming. Oke, gini aja. Kalau juga kalian minat sama akun ini, jangan lupa PM gue di Facebook. Dan gue kasih harga berapa akun ini ya? Mungkin gue kasih harga open 280.000 nego ya. 280.000 nego tipis. Jika kalian minat akun ini, jangan lupa PM gua di Facebook. Oke, bye bye.
Thank you.